Jenazah Pratu Hamdan, prajurit TNI yang gugur dalam tugas di Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata, dipulangkan ke kampung halamannya di Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Upacara militer pelepasan jenazah dipimpin dan dimimika Letkol Dedi Twi Cahyadi di Koramil, Kota Timika. Jenazah Pratu Hamdan dilepas dengan upacara militer di Koramil Kota Timika, Provinsi Papua Tengah pada Selasa 4 April 2023. Upacara pelepasan jenazah dipimpin Dandim 1710 Mimika, Letkol Dedi Dwi Cahyadi. Jenazah Pratu Hamdan diterbangkan menggunakan pesawat komersil dari Bandara Moses Kilangin, Timika. Pratu Hamdan akan dimakamkan secara militer di kampung halamannya di Dusun Krida, Desa Jamu, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diperkirakan pesawat hari ini dari Timika, kemudian ke Makassar, ke Surabaya. Hari Rabu tidak akan diamankan. Ini adalah korban dari kena tembak di Jakarta. Pratu Hamdan merupakan anggota TNI dari Satgas Yonif Raider 321 GT. Ia gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata, diduga pimpinan Egyanus Kogoya di Distrik Yali, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin 3 April 2023. Demikian news update kali ini, nantikan berita menarik lainnya hanya di seputar papua.tv. Dan perbaharui terus informasi lainnya dengan mengunjungi website seputar papua.com.